Noro Noro TV disebabkan chapter keramat chapter 1000 dan tajuk dia pun Straw Hat Luffy. Aku pun pakailah Mugiwara, boleh acah-acah macam monkey di Luffy walaupun parut aku dekat kening bukannya dekat dada. Boleh lah kan? Okey, kita mula. Seperti yang diramal, Luffy telah pun tiba di rooftop Onigashima dengan bantuan Three Musketeers yang diketuai oleh Shishilan. Shishilan kelihatan menangis, mungkin dia sedih tak dapat join Inorashi dan yang lain-lain untuk lawan dengan Kaido, ataupun dia sedih memikirkan nasib Inorashi dan samurai-samurai lain yang mungkin dah mati, ataupun Shishilan ni menangis sebab kegembiraan orang yang mereka harapkan untuk settle semua ni. Monkey D. Luffy telah pun tiba. Tabik spring dekat Marco sebab berjaya handle King dan Queen dan berjaya juga hantar Zoro ke rooftop. Queen nampaknya memang cyborg sebab leher dia tu leher besi. Duk nampak adalah ni kena mengenal dengan Vegapunk dan Jerma. Oden punya logbook mempunyai kisah pengembaraan dia, perasaan yang dia alami, sedikit sebanyak info mengenai Pirate King Goldie Roger dan Oden's prophecy. Berdasarkan apa yang Oden tulis, a new generation of strong people akan muncul dekat New World dan mereka ni lah yang akan kalahkan Kaido. Jadi benda tu Yamato rasa tengah berlaku sekarang ni dan dia ingatkan Ace yang akan lead new generation tu, tapi sebenarnya orang lain. Yamato nampak persamaan Luffy dan Goldie Roger sebab both of them cakap nak jadi King of Pirates. Tapi masa sembang dengan Ace, Ace tak tahu pun yang Yamato tengah cakap pasal ayah Ace, Roger. Dan Yamato pun tak sangka yang adik Ace yang Ace cerita tu merupakan orang yang Momonosuke bawa mai Wano. Nampak macam dah jadi ketentuan sebab Oden dah ramal benda ni dari dulu lagi. One of the best moments dalam chapter ni bila kita dapat tengok the best panel in 2020 atau mungkin top 3 dalam sejarah One Piece. Kid, Killer, Luffy, Zoro dan Law tengah chill face to face dengan dua Yonko, Kaido dan Big Mom atas rooftop. Fuh, ramai weh. Lepas tu, meremang tak habis lagi bila Luffy dengan coolnya jalan melepasi dua Yonko untuk check keadaan kawan-kawan dia. Kat sini nampaklah Pirate King punya vibe, badass. Kinemon dan yang lain-lain memang dah nyawa-nyawa ikan dan dia still setia dengan Oden, tetap nak kalahkan Kaido walaupun mereka ni tak mampu nak kalahkan Kaido. Dan kali ni Kinemon mengharapkan Luffy untuk selamatkan Wano. Kaido sebelum tu suruh Luffy cakap lagi sekali dia nak jadi apa nanti. Big Mom pun kata yang dulu Luffy pernah cakap macam tu juga dekat dia. Kaido serang Luffy. Law transfer samurai-samurai ni pi tempat lain bila Luffy dah suruh. Luffy mengelak dan boom, Red Rock. Lepas tu Luffy, aku akan mengatasi hampa dan aku akan jadi King of the Pirates. Dulu Luffy cakap dekat Kaido seorang-seorang, Big Mom seorang-seorang. Kali ni dua-dua Yonko depan mata dia ada cakap. Red Rock tu kali ni lebih power daripada Red Hawk sebab Luffy guna gear 3 dan ada Rio sekali rasanya sebab Kaido boleh cedera. Sebelum ni Hawk, kali ni Rock. Burung yang lagi besar dan kuat. Burung ni juga dikatakan mythical, so sesuailah nama serangan ni digunakan ke atas Kaido. Ok, kita tutup tirai tahun 2020, tahun yang rough year untuk sesetengah orang sebab ada yang happy. Law ni musim kahwin kan, so barakallah untuk yang dah kahwin ataupun baru nak kahwin. Ada juga yang kurang bernasib baik, tapi at least kita dapat epic chapter di penghujung 2020. Sepanjang tahun ni juga kuasa almost every chapter memang best. So thank you Oda sebab put so much effort untuk semua fans One Piece. Hopefully tahun depan, tahun 2021, COVID semua ni dah habis. Kita cuba sedaya yang mampu, kita jaga kita, mereka mampu happy kat mereka. Ok, sampai sini saja video aku. Jangan lupa untuk tekan butang like dan subscribe. Yang belum subscribe, dipersilakan untuk menjadi nakama. Akhir kata, aku ucapkan selamat tahun baru kepada 80 lebih orang peminat Noro Noro TV dan juga semua orang yang tengok video ni. Jumpa lagi, Noro Noro TV.